Amazing. Ternyata jalanan di sini Sawangan nih, jalanan arah Sawangan sepi, lancar total. Biasanya jalanan di daerah sini tuh macet banget guys, benar-benar stuck, nggak bisa gerak. Hari Minggu sore, tapi ini benar-benar lancar. Walaupun masih banyak kendaraan yang lalu-lalang di jalanan daerah sini, tapi ini terhitung masih lancar banget, kosong banget. Set dah ini, ibu-ibu depan gua, parfumnya wangi benar. Tuh, biasanya di sini tuh orang-orang pada macet-macetan nih di tanjakan ini. Dekat apa sih ini? DTC. Tapi ini lancar banget guys, kosong. Tuh, orang masih banyak beraktivitas di DTC nih. Bener-bener kosong guys, nggak pernah gua ngerasain jalanan Sawangan ini selancar ini, sekosong ini di hari Minggu sore. Berarti positifnya adalah banyak warga Depok yang mengikuti himbauan dari pemerintah Kota Depok untuk di rumah aja, karena masih terkait pencegahan pencemaran virus corona yang hingga saat ini di Indonesia sudah terjangkit sekitar 400-an orang. Wow, cukup besar juga, dan yang meninggal di angka 30-an. Dan ini sebagai upaya atau langkah dari pemerintah Kota Depok agar masyarakat di rumah aja supaya tidak menyebar luas virus corona ini. Benar-benar lancar ini, benar-benar lancar. Alhamdulillah, banyak masyarakat juga yang taat sama peraturan atau himbauan pemerintah.